Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muslim rahimahullah ta'ala sumu'lamu rahimahumullah kemudian ketahui olehmu rahimahumullah anna muhakkikina bahwa para ulama muhakkikin min hadzihi ta'ifati dari oleh ini kelompok yaitu orang-orang sufi tasawuf tariqah in korona akselum telah punah kebanyakan mereka udah punah kebanyakan mereka yang benar-benar walaupun masih ada tapi nanti dikatakan di sini walau jamu dan tidak tersisa tidak kekal tidak tersisa di zaman dan pada zaman kami ada ini min hadhi ta'ifati daripada ini kelompok illa hasabukum kecuali pengkasan ini saja ya. Oh iya halaman 14 ini beda mungkin dia ambil ya kasih tahu sih tiga enam nah, alam jika enam tidak. Iya, dari kemarin. Suma'lamu kemudian ketahui olehmu rahimakumullah semoga Allah rahmati kamu amin anna muhakkikina bahwa para ulama muhakkikin min hadhi ta'ifati daripada ini kelompok itu orang-orang tariqah tasawuf in farada aktsaruhum telah punah kebanyakan mereka. Jadi telah punah aksarum kebanyakan mereka masih tersisa, berarti masih ada tersisa, tapi kebanyakannya yang benar-benar. Walamnya pokok dan tidak tersisa, dibuatin lagi tersisa. Di zaman ini, di zaman kita ini ada bina-bin hari tahun daripada ini kelompok sufi tarekat bila aksarum kecuali hanya bekasan-bekasan mereka. Artinya apa di sini kita kalau ingin melakukan peribadah jangan sembarangan. Kama qila sebagaimana dikatakan ammal khiyam fa inna ka khiyamihim wa ara nisa al-hayyi ghayra nisa'iha. Adapun khemah-khemah maka sesungguhnya khemah-khemah itu seperti khemah mereka. Ini hanya seperti berhakikat. Wa ara dan aku melihat nisa al hayy akan perempuan yang hidup ghairu nisa ya selain perempuan-perempuan yang hidup itu bukan yang itu ya jadi lebih katanya. Hasanatil fatrah telah hasil fatrah zaman fatrah kekosongan tapi di sini diberikan catatan lemah telah hasil kelemahan fi hadhihi thariqati pada ini thariqah la tidak bahkan inda rasatit thariqatu bil haqiqah bahkan hilang thariqah dengan hakikatnya. Madras syuyukhul ladzina kana bihim ihtilaf telah berlalu oleh syekh-syekh guru-guru orang-orang yang dengan mereka ada petunjuk pelan-pelan yang punya petunjuk jadi syekh-syekh yang Allah berikan petunjuk sudah berlalu
وقل الشباب الذين كان لهم بسيرتهم وسنتهم اقتدارهم dan sedikit para pemuda alladzina yang kana ada lahum bagi mereka bisiratin dengan perjalanan mereka. Jadi sedikit anak muda yang ngikutin wasunatin dan sunnah mereka, perjalanan mereka ikutin sedikit, iktidahun yang ikutin sedikit. Wazalal warahu dan hilang sifat kewarahan, hilang sifat kewarahan, hilang sifat kewarahan. Watuya bisa tuh dan terlebih kesederhanaan. Kalau kita lihat sekarang orang nggak khusus di tasawuf tapi iya. Kita senyum aja dan melihat siapa. Sufi sifatnya sederhana. Siapa? Tapi kita juga jangan seuzon dengan orang. Kalau ada orang ulama, emang dia duitnya mah bukan dari apa-apa, emang udah ada di orang lagi. Lalu rumahnya bagus, kita khusus sama beliau pengen harus minum. Ini yang masalah ketika ada seorang yang sufi tapi memberankan orang lain. Memberankan orang lain. Punya pendidikan tapi bayarannya mahal. Rasanya pernah mengatakan sufi. Karena sifat sufi itu menolong. Sifat sufi itu bikin usaha yang besar lalu untuk menolong orang. Sifat sufi itu dia cari duit yang banyak buat menolong orang. Sifat sufi itu. Bukan menyusahkan orang. Di zaman sekarang begitu, banyak orang naku sufi tapi kontradiksi. Jadi kita bagaimana kalau begitu, jangan sembarangan jadiin orang sebagai guru. Ustaz dan tomau dan sangat tomak pengen ini, pengen itu, ya Allah. Yang kita lihat mungkin ngaku sufi tapi serakah. Waqawiyya ribatu dan kuat ikatannya. Yang sama Imam Ghazali, beliau punya pendapat. Beliau tidak mau menarik yang menerima, menarik bayaran dalam pendidikan. Tidak mau beliau menarik bayaran dalam pendidikan. Tapi kalau dikasih, ya, ini nasihat guru saya. Kalau dikasih, ambil. Kata guru manusia saya, Allah Anu. Kalau dikasih ambil, kalau ya dikasih ambil, sekalipun dilempar, minta jangan. Buat pribadi, minta jangan, juga mengharap. Ya. Tapi kalau dikasih ambil, walaupun dilempar, karena kepala kita tak
Jangan mah. Membagi, membagi, bener. Orang bagi itu tanda ketawaduan kita. Orang kalau sampai dihina, ya, sampai orang hina, padahal itu dirimunya. Sampai orang menghina dia, itu ketawaduannya berhasil. Masya Allah. Nabi kan gitu, sampai dihina. Meminta jangan untuk pribadi kita. Minta jangan, walaupun ya, minta jangan, ya, apalagi dan juga mengharap. Tapi kalau dikasih, ambil sekalipun dilempar, walaupun kena kepala kita duitnya patah, ambil. Wartahala anil qulubi, dan pergi dan menjauh daripada hati, hormati syariat, menghormati syariat. Saya pernah dengar ada orang dia ngaku toreko, apa dia bilang, eh profesor, gak usah pakai fikih, innalillahi, eh profesor, gak usah pakai fikih, waduh, ini keblinger mungkin, jangan diikuti nanti. Ya saya juga pak pengalaman toreko juga, tapi gak kayak begini ya. Karena memang ada kitabnya, Kipaitul Atsqiyo Min Hadil Asyumnya Fa'adru Qiblatan Mubaharatin Jini Al-Sakon Dari'atan. Maka mereka menganggap sedikit perhatian dengan agama lebih terpercaya alasannya. Warafadu Tamyizah, dan mereka menyepelekan perbedaan Bainal halal wal haram, niata halal dan haram. Tidak mulia itu. Wadah meminta keikhtiram, dan mereka ya, meremehkan, meninggalkan penghormatan. Watarhil ihtisyami, dan melemparkan kesederhanaan. Dulu kata guru saya, kalau kiai pak mobilnya kijang aja, jangan. Dulu. Saya ingat banget dah, kata guru saya kisah biasa. Kalau kiai ustaz mobilnya kijang aja. Ini dulu ya, bukan sekarang. Kalau sekarang kijang imov, wah. Apalagi yang hybrid, wah. 600 jutaan. Ini kita memahaminya dengan ya dengan secara keadaan juga dulu. Kalau sekarang ya. Kalau sekarang yang di bawah ada di bawah itu berarti bukan itu berarti. Sekarang apa nih? Ya, velos lah. Standar. Iya. Bajero. Asal dan bujangan. Saya dulu naik mobil, Pak. Saya emang gak mau pakai mobil. Sampai ada orang bilang, loh gurunya, si anu guru anak itu gak pernah mana-mana pakai motor. Emang saya pakai motor terus. Suatu saat saya masuk angin mulu, Pak. Masuk angin mulu ke dokter. Lalu saya ke dokter. Kata dokter, ini masuk angin. Ini kalau ini apa yang kegiatan ini? Ya ini ngajar setiap malam. Jadi misalnya dokter itu supaya punya mobil. Atau kalau pakai motor dikulung-kulung lehernya katanya. Waduh, mobil itu udah bebas nih. Jadi
harus punya mobilnya. Akhirnya Pak, saya berdoa sama Allah, ya Allah, ini udah perlu pakai mobil ya Allah, beri aku mobil ya Allah. Saya minta Allah, itu Pak tahadus minimal, masya Allah, duit datangnya kayak akhir tuh. Ya datang aja tuh, sampai maaf ya, masya Allah tabarakallah, tahadus minimal sebulan bisa 10 juta. Itu datang aja. Saya sendiri heran, ini dari mana? Itu dari mobil. Alhamdulillah langsung beli mobil. Kata orang, kenapa beli yang baru? Mau ngapain yang baru? Nah, yang bekas aja. Kalau bekas kan nabrak-nabrak, gak apa-apa. Karena saya gak pernah ditabrakin. Jadi saya beli mobil langsung beli yang baru. Alhamdulillah. Nah setelah itu punya mobil ya udah biasa lagi alhamdulillah rezekinya. Kalau saya nggak kayak dulu lagi. Iya, masya Allah. Itu begitu. Saya sendiri apa ya lah itu. Ibu itu gampang banget datang ya dari mana itu. Masya Allah. Jadi hendaknya kita begitu. Jangan uang-uangan jangan. Wastakhaffu bi ada'i ibadati, mereka meremehkan dengan menunaikan ibadah. Wastahanu bi shaumi wa salati, mereka menghinakan dengan puasa dan salat. Tidakin puasa salat. Warakadu, dan mereka berlari fi midanin, berlari dalam medan lapangan kelalaian. Warakadu ila tiba'i syahwati, dan mereka menekuni kepada mengikuti syahwat. Mungkin latin mubalati, dan sedikit perhatian ditaati Allah surat dengan melakukan segala yang dilarang, walau banyak yang dilarang, walau ertifati, dan minta tolong bima yahuzunahu, dengan apa yang mereka ambil akan dia minas supati daripada yang akan jelata. Jadi minta minta dukungan waniswani dan perempuan, wa ashabi sultan, dan para pemegang kekuasaan. Ini yang beliau lihat di masanya ketika itu, sehingga beliau berpandangan demikian ya. Tapi sesungguhnya ada juga yang benar, kan tadi ya dikatakan seperti kebanyakan mereka, ada juga yang benar. Jadi bagaimana kita sikapnya? Kalau pengen ikut repot, jangan sembarangan. Yang benar-benar hebat, ya, ilmu syariatnya, yang benar-benar hebat. Sehingga entar ketika kita berguru kepada beliau, kita enggak bingung. Dan kalau kita udah berguru sama yang salah, ketika kita udah berguru kita bingung, kenapa begini? Bingung kan? Kenapa begini ya? Aduh, bertentangan sama syariat, kita bingung jadinya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat.